Mawar berapaan nih bang? Nah, ini mawar 40. Ini ada pisang juga nih. Ini uniknya daunnya dua motif, coklat dan hijau. Ini ada rumput juga nih, bagus. Kang, ini ilalang ya? Rumput hitam ya, nih. Berapa nih harganya? 10.000 satu. Ya. Nih sahabat nih. 10.000 satu, tapi unik nih, ya. Ya warnanya ya. Ini ada anthurium Mickey Mouse juga nih. Iya, siapa pot gantung ya. Jebrina ini. Ini apaan bu, ini begonia ya? Berapa ini? Berapaan? Nah ini 40 nih, udah jadi, udah bagus. Sudah diganti, kita lihat bawah ya. Kita lihat ke ini. Pokoknya kalau ke Cibodas itu semua jenis tanaman hias lengkap di sini, banyak ya. Ini saya dengan pedagangnya nih. Kang, dengan siapa Kang? Kang Asep Pak. Nih Kang Asep ini salah satu pedagang tanamannya. Alhamdulillah, banyak bersyukur Bu. Ya, ini sekarang ini ya booming ya tanaman hias ya. Alhamdulillah ada. Kira-kira yang dicari apa nih? Sebenarnya itu bermacam-macam tanaman Pak. Yang pertama buat penghijauan, buat di rumah kan enak pembiayaan ini. Ini harganya dari yang terendah, termurah sampai yang termahal berapa ini kisaran harganya Kang? Ya Pak, ada yang 25, ada yang 10.000 Pak. Ah 10.000 ya, yang ya. Paling mahal berapa Pak? Ya kalau ada yang 3,5. 3,5 ya, itu jenis apaan tuh yang mahal? Ini yang jenis saya ini Pak nih, jenis daun. Oh daun ya, pilo ya? Kayak ini Pak nih, anthurium. Nah ini anthurium nih, anthurium Mickey Mouse ya, daun putih ya. Berapa ini harganya? Ini 3,5 Pak. 3,5. Ya. Ini saya berada di nursery apa namanya nih? Hah? Ini Cibodas. Nursery Asep ya, Pak Asep nih di Cibodas nih, bisa datang nih. Tempatnya memang agak enggak kelihatan ya, tapi nyaman, aman. Saya bisa telusuri nih. Nah, ini kalau nggak salah black. Oh ini nih. Itu yang lagi Enggak, ini pilo apa nih Pak? Pilo itu kardinal lokal. Oh black kardinal lokal ya. Ini ya, ada juga nih. Ini yang jenis. Itu. Nah kemudian ini kalau mau nyari sakura ya, pohon sakura ada juga di sini. Itu ada yang berbunga. Mana Pak? Oh, itu. Yang berbunga Pak. Sakuranya lagi berbunga. Wah ini nih sakura lagi berbunga nih. Ini nggak perlu ke Jepang, beli ke Jepang jauh-jauh ya. Di sini di Cibodas ada. Ada pembudidayaannya. Berapa nih harganya, Bang? Ini sekitaran 400. Ini 400.000 ya, tingginya sekitar berapa berbunga? 60 sentian ada ya. 60. Nah, ini 400.000 nih sakura. Sakura putih ya? Ini. Pink. Pink ya? Iya. Memang agak susah untuk berbunga ya. Iya, berbunga susah. Tapi di treatment khusus ya jadi berbunga. Nah, ini juga nih. Antarium merah. Merah ya. Mickey Mouse ya? Iya. Nah, ini banyak nih. Berapaan nih satu ember? Ini 2,5. 250.000 ya ini. Anthurium Mickey Mouse. Ya daun kecil tapi ya ini. Nah, ini monstera ya.
Jada bolong lokal ya, yang hijau. Ya? Kapur biasa ini. Ini banyak juga nih lihatnya. Buat proyek ini. Nah, ini ada juga tanaman outdoor ya, tanaman landscape. Ada bromelia, ada lili. Lengkap ya pokoknya nih. Ini kalau main ke Cibodas nih itu memang nggak bosan-bosan ya, karena suasananya sejuk, dingin ya. Ini ada juga jenis apa? Ini caladium ya. Kalau nggak salah ini tricolor. Nanti bisa kita explore. Apa? Mau apa? Mau nyari apa? Oh, kelinci. Bentar ini lihat tanaman dulu ya. Nih tuh. Ini cucu saya ikut nih. Suka juga bunga dia. Ini janda bolong, Pak. Pengen beli kelinci. Nah. Kita lihat. Nah, ini gara-gara janda bolong monstera variegata ya, semua jadi ke bawah ya tanaman hias. Nah, ini. Ini ada Musonii. Andansonii ya. Ada Musonii. Berapa ini harganya? Pak, ini 300, Pak. 700 nih, 300, tapi Pak. 300 tapi daun besar ya. Daun besar, Pak. Nah, ini 300.000 nih. Monstera atau janda bolong Andansonii. Ini yang berwarna hijau ya. Daunnya kira-kira ada 10 lembar nih. Nah, ini Maranta ya? Kalatea, Pak. Oh, Kalatea. Kalatea batik nih. Berapa nih? 200 juga. 200 nih. Ya tuh. Banyak sekali ya. Ini ada tisu nih. Ini tisu nih. Tuh, banyak sekali ya ini Kalatea juga nih. Ini ada Santa Soma ya? Bukan, Pak. Kelade tikus. Ah, kelade tikus, tapi ini kalau nggak salah bahasa Latinnya Santa Soma. Ya, ini Santa Soma ya. Ini udah besar sekali nih. Ukurannya besar. Kalau saya punya di rumah kecil ya, tuh. Paling ukurannya 10 cm tingginya. Ini besar sekali nih. Bukan. Berapa ini harganya nih? Berapa? Yang Santa ini. Ini 150, Pak. 150 kelade tikus, tingginya kira-kira 60 cm-an ya. Nih. Besar sekali. Ini di Cibodas ini, waduh, benar-benar semua jenis tanaman hampir ini mungkin ada di sini. Nah, kemudian ini ada ini pilojari ya, Bang? Bang. Mayoi, tapi pilo kan? Nah, ini pilo mayoi ya. Lihat nih. Masuk ke jenis monstera juga, Pak. Jenis monstera ya. Masih keluarga Araceae. Ya, Araceae juga. Berapa ini? Itu 3,5, Pak. Tuh, 3,5. Udah ngebentuk ya, udah pakai turus, ya. Medianya bagus, potnya bagus ya. Ini siap tampil. Siap tampil. Ini ada bromelia juga ini ya. Kriptanthus. Kriptanthus ya? Iya. Iya, Kriptanthus nih. Warna ini pink lucu itu sekali. Kalau satuan ini. Kenapa? Ini kalau mau pindah, ini kan bisa masuk ke sini. Wah, ini lihat nih medianya bagus banget nih. Tuh, ini ya? Mini cocok ini buat meja kantor. Oh, udah ada ini lihat nih. Ini berapa nih kalau udah satu paket ini? Ini satu paket ini 75, Pak. 75 lihat nih. Cantik sekali. Enggak pindah tergantung penataan. Ya, tuh lihat. Warna bagus. Ya, jadi gini, sebagus apapun tanaman hias ya, sekeren apapun, semahal apapun, tapi kalau tidak didukung dengan apa media yang bagus, pot yang bagus, pot yang mat. Kemudian ini ada tambahan juga tatakannya ya, ini lumayan unik ya. Ini dari apa bahannya nih dibuat? Ini dari hebel, Pak. Oh, dari bisa hebel. Bisa guna, Pak. Bisa untuk asbak. Pot bisa, Pak. Wah, benar, ini buat bisa asbak guna. Juga bisa nih. Ya. Ini dari hebel nih. Coba datanglah ke sini ya, ke Asep Nursery nih di Cibodas ya. Ada penggilap daun nih, Pak. Nah, tidak jauh dari ini juga jualan pupuknya ya. Ini untuk penyubur bunga. Penyubur bunga. Ini untuk keadaan datang paket dari luar negeri, B1, Pak. Oh, B1 supaya tidak ini ya, menghilangkan stres ya. Ini tanaman yang ini juga banyak nih. Wah, ini cantik juga nih. Ini berapa nih? Ini Brazil ya? Ya, Brazil, Pak. Nih, udah besar nih. Ini berapa nih, Kang? 200, Pak. 200 Brazil nih. Waduh, cantik juga nih.
Aduh, nggak bosan-bosan deh kalau kesini coba ke Cibodas ya. Apa ya? Ya suasananya sejuk. Ini kalau yang saya tahu, saya memang pengunjung setia Cibodas lah. Itu pedagangnya, masyarakatnya ramah-ramah, insyaallah ya. Amanah. Ya, amanah ya. Ini Black Cardinal lokal. Melayani pengiriman keluar Jawa. Melayani ya. Ini Pak Asep ini melayani juga pengiriman keluar Jawa ya. Palembang, siap. Palembang, misalkan di... pokoknya keluar Jawa deh ya. Ya, lancar semuanya. Ini kalau ini agave bukan nih? Itu jenis perok, Pak. Itu kalau ini di sini sebutnya agave andang soang, jadi kayak soang Pak ini. Oh, begitu. Nih, ini cantik juga nih. Berapa ini, nih? Hah? Ini 150, Pak. 150.000 ah, cantik juga nih. Memang kalau kita mencintai tanaman hias ya, ya nah, ini jenis sakura prunus. Ini di Cibodas yang lagi rame. Ini sakura jenis prunus, Pak. Sakura prunus ya, ya. Ini kata Pak Asep sakura jenis prunus nih. Ya, lagi berbunga. Bunganya tepat pink ya. Ini tadi harganya berapa? 400, Pak. 400.000 ya. Ini iya, ini sakura nih. Kakak suka enggak bunga sakura? Kan dari ini sakura dari Jepang. Ya. Suka yang mana tanamannya kakak? Mau beli yang mana? Mau beli nggak? Tuh lihat. Ya. Ini yang lagi booming Pak nih. Wadi bayang. Oh iya. Ini berapa sih gitu? Ini 50.000-an, Pak. 50.000 nih. Keladi wayang sebesar ini, keladi wayang 50.000 dulu waktu belum booming. Ya, pasti. Ini di Cilapus paling 15.000-an ya. Tapi sekarang udah, saya memang lihat di online itu harganya 3 daun itu rata-rata 150.000. Ya, pasti. 3 daun saya lihat di online. Ini ada memang lagi tren ya keladi wayang. Ini bunganya bagus banget. Bunganya merah. Termasuk ini ya, bukan aloe, aloe vera ya? Ya maksudnya. Nah ini aloe vera atau lidah apa, lidah buaya ya? Nah ini masih, tapi jenisnya apa nih? Aloe vera ini jenisnya kayak apa ya, jenis alah, tapi bisa di ini nggak di bisa, kan Pak, ada yang bisa dikonsumsi. Nah, ini tanaman hias, Pak. Oh ini tanaman hias, ini jenis aloe vera. Biasanya kan aloe vera itu buat sampo, juga bisa buat bisa, agar-agar ya. Nah kalau ini khusus untuk tanaman hias. Hias. Ya di, coba. Ini harganya berapa nih? Itu 75, Pak. 75.000 ya nih harganya nih. Ini kalau 50.000 nggak tahu nih saya beli kali. Silahkan, Pak. Nih lihat nih, silahkan. Cantik silahkan banget nih. Nih cantik banget nih aloe vera ya. Nah, lihat nih. Banyak sekali. Ada yang kantung apa sih? Bukannya yang bukan tahun semar. Saya beli kemarin tuh dua kumis, bukan kumis, jenggot, jenggot. Oh, jenggot Musa. Oh, kosong Pak, kemarin Pak banyak. Kosong ya. Semua. Nah, ini kosong barangnya, Pak. Jenggot Musa ya. Kalau ini begonia Holland, Pak. Nah, ini begonia Holland ya. Ini berapa nih? Ini 50.000, Pak. Berarti ini impor ya? Impor, Pak. Impor ya. Nih begonia Holland cantik sekali ya. Ya. Ini beda jenis, Pak nih. Ya nanti pulangnya gimana ya? Ya, ini jalan. Dipatin juga bagus, Pak. Kayak gini, dipatin. Tapi ini kalau dibawa ke Bogor, Jakarta ini enggak hidup, Pak. Kalau di Bogor insyaallah, Pak. Hidup ya, ya. Ini Pak Fatin namanya ya? Ya, Fatin. Berapaan tuh? 35 sama, Pak. Nah, ini 35.000 ya. Cantik sekali. Ya, sahabat, tadi saya sudah explore, telusuri di salah satu nursery di Cibodas milik Kang Asep ya. Ini lumayan lengkap. Apa namanya, koleksinya ya. Dari harga ya 10.000 sampai ratusan ribu ada di sini. Dengan kualitas ya tanaman yang benar-benar siap pakai ya, kondisinya bagus, sehat dan sebagainya ya. Bahkan bisa melayani untuk pengiriman online ya keluar Jawa misalkan ya. Mudah-mudahan konten apa YouTube saya kali ini bermanfaat, semoga menginspirasi ya.
mudah-mudahan juga apa apa yang saya tadi explore ada yang bisa dijadikan sebagai apa sesuatu yang menarik ya. Maafkan bila ada mungkin konten di video ini yang kurang berkenan ya. Saya Babe Amirina Channel mengucapkan terima kasih kepada seluruh subscriber yang sudah setia menonton. Saya dari Cibodas di Nursery Pak Asep ya. Menyukakan selamat berlibur ya, berlibur panjang ya. Nah, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Ya, wassalamualaikum.